Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal imam saimi. Tuan Nazir, barisan EJK, tuan-tuan guru, para ulama, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marilah pada pagi ini kita merapatkan rasa tinggi syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam, dan seterusnya nikmat kesihatan dan juga masa lapang. Dua nikmat yang sering kita lupa masa kita ada masa lapang. Masa diberikan kesihatan, sampai satu masa diberikan kita sakit, maka barulah kita menghargai betapa sihat itu nikmat paling berharga. Pada masa itu, kalau perlu duit banyak untuk perlu sihat, kita sanggup gunakan untuk nak dapat kesihatan. Namun yakin dan percaya, kita pasti akan ada merasa sakit satu ketika, kerana sakit juga adalah makhluk Allah Ta'ala, tentera Allah Ta'ala, yang mungkin menjadi asbab membawa kepada kematian kita barangkali. Tapi ada juga orang yang tak sakit pun mati, ada juga. Hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaAllah pada pagi ini kita sambung masih lagi membicarakan keindahan Islam dalam aspek akidah. Dan kita pun telah pun membahaskan kepada beriman kepada hari akhirat, dan kita memahami hari akhirat, hari yang terakhir dunia sementara, akhirat kekal selamanya. Cuma kita tertipu, dunia yang sementara ini kita nampak macam lama lah. Hidup mungkin 100 tahun, target lah target. Itu pun kalau sampai. Kadang-kadang hidup 60 tahun, 70 tahun, kita bekerja seolah-olah macam tak nak mati. Kadang-kadang begitulah. Maka dalam kehidupan di dunia ini, yang sementara ini, Allah Ta'ala menyediakan kepada kita buat baik, dibalas kebaikan atas dunia. Dan dibalas bukan atas dunia, dibalas di akhirat. Maka orang yang beriman, mereka meyakini bahawa adanya di sana, adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi apa hikmahnya Allah Ta'ala jadikan dunia ni? Dunia ini sebagai medan ujian, medan muhasabah, medan untuk memperbanyakkan bekal akhirat. Itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan amal. Amal ni bahasa Arab lah, bahasa Melayunya pekerjaan. Pekerjaan kita buat di dunia, dibalas di akhirat. Maka sebab itu dunia ini adalah darul imtihan, rumah ujian. Akhirat darul jazak, rumah pembalasan. Di dunia kita ada dua hubungan: hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah.
Hubungan dengan Allah, buat silap, Allah Ta'ala Maha Pengampun, memaafkan. Hubungan dengan manusia, buat silap, mungkin manusia ada memaafkan, ada tidak memaafkan. Jadi kita kata dua-dua ini perlu dilakukan hubungan yang baik. Hubungan sesama manusia, hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itu ramai orang yang fokus hubungan dengan Allah, dia lupa hubungan dengan manusia, dengan makhluk, dia lupa. Dia mungkin melakukan kesilapan dalam sesama makhluk. Tak bertanggungjawab dengan suami, dengan isteri, dengan anak, dengan majikan, dengan bos, dengan masyarakat, dengan jiran sebagainya. Pegang jawatan tak bertanggungjawab, tapi dia bertanggungjawab kepada Allah. Maka dua-dua sisi ini diambil kira. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan dunia sebagai ujian. Maka apa hikmahnya, faedah daripada beriman kepada hari akhirat? Adanya hari akhirat ni apa manfaatnya, apa yang kita dapat? Sebelum ni kita telah pun menyebut tentang beriman kepada hari akhir, hari akhirat, yang mana hari akhirat ni never ending, forever, selama-lamanya. Maka sepatutnya itulah matlamat kehidupan kita di akhirat sana. Wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Hendaklah kamu mencari kurniaan Allah Ta'ala untuk negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bahagian kita di dunia. Menunjukkan kepada kita, kita buat kerja dunia ini untuk akhirat. Semua yang kita buat, kita bekerja, makan gaji, buat berniaga bisnes, kita datang surau masjid, kita buat baik, kita buat semua itu, maka pahalanya untuk akhirat. Maka di sana ada orang buat amalan akhirat, mengaji, baca Quran, semayang, maka Allah Ta'ala bagi dapat juga. Ada orang buat pahala untuk nampak macam amalan akhirat, tapi tak dapat apa-apa. Ada juga berdasarkan niat dan kaedah, method yang digunakan. Ada orang buat kerja macam dunia, tak nampak macam akhirat. Main bola, pergi pasar, main golf, pergi berjalan seluruh dunia, pahala dapat akhirat. Sebab apa? Dia buat bertepatan dengan syariat, tidak bertentangan, buat kerana Allah. Ada orang buat kerja dunia semata-mata tapi tidak melaksanakan mengikut metod yang ditetapkan oleh Allah. Bekerja-bekerja tapi bukan niat kerana Allah. Maka dapatlah di dunia tuan. Maka sebab itu perlu untuk kita mempersiapkan bekal akhir. Apa faedahnya? Maka pagi ini kita sambung kelebihan beriman kepada hari akhirat. Yang pertama, beriman kepada hari akhirat tersebut, hari pembalasan, perhitungan, satu bukti jelas tentang kesempurnaan, keadilan dan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa pula begitu? Sebab di dunia kita mungkin pandai menipu, pandai berhelah, pandai berhujah. Kita berhubungan dengan orang, kita bunuh orang, orang tu dah mati dah, kita tuduh kawan tu, contoh kan. Maka tak ada keadilan untuk mangsa bunuh. Di dunia ini kita pegang jawatan, jawatan paling tinggi mungkin dalam negara, kita menindas rakyat jelata kita. Tak ada orang yang boleh mampu melawan sebab kita berkuasa penuh, macam Firaun, macam kita tengok Jalut mengeluarkan rakyatnya daripada menindas rakyatnya daripada negerinya. Maka Allah Ta'ala utuskan Talut sebagai contohlah. Maka bila pembalasan dilakukan, kezaliman, penindasan, maka Allah Ta'ala sediakan satu hari yang mana hari pembalasan diadili. Menunjukkan rahmat dan keadilan Allah ada hari akhirat. Bayangkan kalau tak ada hari akhirat. Kalau tak ada hari akhir ini, hari kebangkitan tak ada, semua pakat tak nak melakukan kebaikan. Sebab apa? Allah tak balas. Jadi kita pun takkan buat baik. Jadilah undang-undang rimba, suka hati. Maka apabila adanya hari pembalasan, kita beringat kita semua akan diadili. Hal ini kerana pada hari
itu Allah akan menghukum orang yang zalim atas kezalimannya dan memberi ganjaran pahala yang baik kepada hamba-Nya yang beriman. Ha, ini keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sediakan satu hari yang mana di dunia ini diberikan kebebasan pilihan untuk mereka memilih, maka di akhirat tanggung, kita kena tanggung semua yang kita buat. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita pilihan, ikhtiar, walaupun hakikatnya semua tu daripada Allah Ta'ala. Itu iman, keimanan kita lah. Tapi Allah Ta'ala memberikan kita akal, memberikan kita ilmu, memberikan kita panca indera, memberikan kita alat-alat yang lain supaya kita berfikir. Yang kedua, apa kelebihan beriman kepada hari akhirat ini? Yang kedua, iaitulah merupakan faktor yang kuat untuk menahan jiwa daripada mengikut hawa nafsu kita. Nafsu kita nak macam-macam, tuan-tuan. Nafsu ni macam-macam kehendak dia. Hawa, hawa ni keinginan, hawa nafsu. Keinginan nafsu ni bahasa Arab nafs, jiwa lah. Hawa keinginan, keinginan jiwa, keinginan zuyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayl wal musawwar. Banyak Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, dihiasi dunia ini, zuyina lin-nas, dihiasi manusia itu hubbus syahawat, keinginan-keinginan kepada syahwat, minan nisa, kepada wanita. Maknanya Allah Ta'ala berikan perasaan kita ini cinta kepada lawan jantina, cinta kepada anak-anak, cinta kepada isteri, suami, cinta kepada perniagaan, cinta kepada semualah, tuan-tuan, binatang tunggangan, kenderaan lah. Ada perasaan semua tadi tu dihiasi kita, cuma kita dikendaki untuk menahan hawa nafsu yang mengikut, yang tidak mengikut syariat. Cinta kepada perempuan, kahwin. Cinta kepada anak-anak, didik anak-anak ikut syariat. Cinta kepada suami, maknanya berkhidmat. Cinta kepada isteri, bertanggungjawab. Cinta kepada kenderaan, ikut spek. Maka kita tidak mengikut hawa nafsu, semata-mata hawa nafsu. Tak ada batasan, bagi contohlah. Maka faktor yang kuat, tahan diri ikut hawa nafsu. Tak salah ikut nafsu, ikut nafsu yang dibenarkan oleh syariat tu maksudnya. Tapi kalau tak ikut syariat, inilah yang menyebabkan kita berfikir, ingat kita akan dibalasi. Di dunia berkuasa, ambil rasuah, penyelewengan, ingat nanti kita nanti dibalas. Jadi kita pun taik embrek balik, oh tak jadilah aku ambil rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, penindasan, kezaliman, sebab kita akan diadili satu masa nanti. Kerana menghalang daripada kita menjadi sombong, menghalang daripada kita menjadi tadabbur, melampau batas. Kerana apabila seorang tergoda untuk mengikut hawa nafsunya, dia tahu suatu hari dia akan berhadapan dengan akibat perbuatannya. Tak payah susah, tuan. Tengok ya, nafsu makan contohnya. Kalau kita ingat satu masa nanti kita tua, kita akan ada penyakit tiga serangkai, darah tinggi, jantung, kencing manis contohlah. Maka kita makan berpada-pada. Tapi saya jumpa je orang makan tak berpada-pada. Oh, saya kalau buat makan setibai semua, betul. Tapi ada satu jangka. Masuk je umur 50, dah ada lah signal-signal tertentu. 50-an dah ada. 60, maknanya situlah kesan daripada kita tidak menjaga hawa nafsu makan. Maknanya nak makan boleh, tapi ada sempadan, kena jaga. Begitulah yang lain lah. Itu contoh kita kata jaga nafsu makan. Sebab masa kita sihat, memang kita rasa tak ada salah. Saya dah makan 10 tahun pun, contoh.
maka inilah yang perlu kita beringat, tahan nafsu balik. Itu kita kata nafsu makanlah, diri kita sendirilah yang rasa. Bila kita sakit, kita tanggung sendirilah. Tapi bila melibatkan nafsu-nafsu yang lain, maka sebab itu kita ingat balik, kita akan dibangkitkan satu masa nanti, ya. Dan dia tahu satu masa nanti akan berhadapan dengan akibat perbuatannya dan menerima pembalasan atas kerjanya. Maka kepercayaan ini menjadi benteng pertahanan baginya, insya-Allah. Jadi kalau orang percaya adanya hari kebangkitan, kita dibangkitkan, maka kita akan beringat. Tu je. Kita akan beringat. Tapi tak nak beringat juga, tak apalah. Tapi biasanya orang tak beringat sampai satu masa Allah Ta'ala bagi signal untuk dia beringat, tanda-tanda dia berubah, kan, maka dia akan beringat baliklah. Di akhir-akhir hayatnya dia akan ingat, istighfar, minta ampun kalau adalah dia buat silap selama ni, dia istighfar. Biasa macam itulah. Sebelum mati sempat bertaubat, kebiasaan macam tu. Masa hidup dia menzalimi orang lain, nak dekat mati barulah terasa penyesalan. Sebab apa? Dia dah nampak akhirat tentunya. Yang ketiga, apa hikmahnya kita beriman kepada hari akhirat? Beriman kepada hari akhirat merupakan pendorong melakukan amal dan kebaikan kepada semua makhluk dengan pelbagai cara. Jadi dia mendorong kita, mendorong kita untuk melakukan amal ibadah. Kalaulah tak ada hari akhirat, tuan-tuan mungkin tak datang fan subuh pagi ni. Saya pun mungkin tak datanglah kuliah ni, buat apa, tak ada kerja. Tapi sebabkan mengharapkan pahala, maka kita datang untuk melakukan beramal kepada Allah. Jadi satu pendorong. Kita buat baik, orang tak puji, tak apa. Kita pendorong, hari akhirat ada. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada kita. Begitulah seterusnya. Kita di dunia ini mungkin ditindas, kita jadi pendorong untuk terus melakukan kebaikan. Sebab adanya hari akhirat, hari pembalasan. Itu je sebenarnya. Maka apabila sedar, semua amalan kebaikan yang dilakukan akan dicatat, direkod, di mana kita akan mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda pada hari kiamat. Ia akan menggalakkan untuk melakukan amal soleh, mendapatkan pahala yang banyak dan darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi disebabkan kita ada rekod yang mana setiap amal yang kita lakukan direkod, diambil gambar, dibuat video lah, macam itulah lebih kurang gambarannya. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah, barang siapa buat baik sekecil zarah akan dipertontonkan, akan diperlihatkan, akan dia dapat. Jadi menggalakkan kita untuk beramal, untuk melakukan sesuatu amal soleh, sebab semuanya akan dibalas. Jadi kadang-kadang kita kata dia beramal kerana adanya hari kebangkitan, tak salah. Allah Ta'ala pun bagi tahu begitu, mengharapkan balasan. Sebab dia orang kata, oh janganlah beramal kerana mengharap balasan. Itu motivasi, tuan-tuan. Kita kena ada big why kita dalam beramal, supaya kita ada keinginan, supaya kita termotivasi. Macam tuan-tuan lah pergi kerja. Kalau tuan-tuan pergi kerja, bos kata, ustaz pergi kerja ni, kita tak bagi gaji 10 tahun lah, tak datang ni. Agak-agak datang, tak datang lah tuan-tuan, cari kerja lain lah, kita pun ada komitmen. Walaupun kita bekerja dibayar gaji, tetap dapat pahala. Kalau kita buat kerana Allah, ikut spek KPI yang tetapkan oleh Allah Ta'ala, bekerja tidak meninggalkan perkara wajib, contohlah. Maka dorongan itu ada. Ini perlu Jadi sebabkan itu, maka kita mendorong diri melakukan amal soleh, orang yang percaya adanya hari kebangkitan. Yang keempat, beriman kepada hari akhirat, faktor yang sangat membantu jiwa bersabar ketika menghadapi bala ujian dunia.
Yang mana di dunia pasti kita diuji. Allah Ta'ala pun sebut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'alamanna allahu alladhina saraku walaya'alamanna alkazibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kita beriman, Allah Ta'ala datangkan ujian, didatangkan kepayahan, didatangkan satu bentuk kesulitan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan bagi sedikit ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dengan perasaan takut, ketakutan, tak tahulah, takut mati, takut lapar, takut ini, takut macam-macam takut, tuan-tuan. Ni 2025 pula takut ini macam-macam. Dulu orang kata 2020 kiamat. Takut semua takut. Ada ketakutan, kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan jiwa, matilah maksudnya, kekurangan jiwa. Itu sebahagian bentuk ujian. Tapi disebabkan adanya hari kebangkitan, maka kita bersabar di atas ujian musibah yang berlaku kepada kita. Sebab kita yakin setiap musibah, setiap kesulitan, adanya di sana kemudahan, adanya di sana diangkat darjat, dihapuskan dosa kalau kita redha lah. Jadi begitu. Jadi faktor untuk kita bersabar, kerana manusia tidak dapat lari daripada kesusahan dan kesulitan di dunia, maka keimanan dengan hari akhirat dan segala ganjaran pahala balasan telah Allah Ta'ala sediakan untuk hambanya, yang merupakan penawar baginya terhadap segala kekurangan, kehilangan, sama ada kesihatan, harta benda, pangkat, anak-anak, darjat, semua tu. Maka dia tetap bersabar. Tak apalah orang zalimi dia, tak apalah bos tak naikkan dia pangkat, tak apalah gaji tak naik, tak apalah orang tak bayar gaji, banyak entah, tak apalah orang tak bayar rumah sewa, diuji. Ada rumah sewa, diuji dengan penyewa yang orang kata tak memberikan haknya, kan? Jadi dia sabar, dia yakin Allah Ta'ala akan membalas segala ujian kesabaran tersebut, tuan-tuan. Yang kelima, beriman pada hari akhirat juga menghalang jiwa daripada terlalu terpengaruh dengan keindahan dunia, lalu terperdaya dengannya. Sebab itu kadang-kadang sampai satu level usia kita, kita dah tak terpengaruh sangat dengan dunia. Kalau masa kita dulu muda, 20-an, 30-an, makan kedai mana dekat Salat Tinggi ni kita tak pergi tempuh, contohlah. Kan orang kata ni kedai baru, bau, kita pun pergi. Ni tempat semua kita pergi, contohlah. Itu kalau bab makan. Begitu dalam bab memiliki, kereta apa lagi dalam hidup ni kita tak pakai? Ada orang dalam hidup dia, rekod hidup sampai 30 kereta. 2 tahun tukar, 2 tahun tukar, 2 tahun tukar. Saya ada jumpa orang, dia kerja satu company tu, memang bos bagi kereta pakai setahun ke 2 tahun je, lepas tu tukar. Memang bos bagi macam tu. Setiap staff dia memang, sebab apa? Sebab dia kerja dekat kedai, bukan kedai, kilang buat kereta. Jadi memang dia jadi macam kena tukar kereta lah. Maknanya nikmat satu masa yang diberikan tu pelbagai. Tapi sampai satu ketika dia tak terpengaruh dah dengan dunia. Kadang-kadang kita dapat satu benda, kita berbangga dengan yang kita dapat. Anak kita SPM 10A, kita cerita dalam media sosial, tuan. Hebat anak kita ni. Sampai satu masa kita punya, kenapa aku bangga sangat dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi. Cerita dekat ni, cerita dekat media sosial. Sampai satu masa media sosial pun kita dah tak update, dah tak termasuk dah. Sampai satu peringkat kita dah tak nampak dah, tuan-tuan. Contohlah. Jadi kita menahan diri lah daripada terpengaruh dengan keindahan dunia. Sampai satu masa, dulu kita lah penentang hebatnya. Sampai satu masa kita pun dah hilang dah
kita dah fokus kepada ke hari akhirat, fokus je. Ini manusia kadang-kadang begitulah tuan eh, sebab dia dah nampak akhirat. Bila nampak akhirat, dunia dia tak rasa apa dah. Kalau dulu orang kata begini begitu, dia sanggup pergi tuan-tuan. Atau orang muda kata lautan api sanggup direnangi. Kan. Gunung tinggi sanggup didaki. Itu masa muda. Bila dah usia tua, dah meningkat, dah tak larat tuan-tuan. Dulu awal-awal kahwin kita pergi sana macam-macam tempat kita pergi, sampai dah satu ketika dah meningkat usia, dah 30 tahun kahwin dah, maka berjalan pun dah tak larat tuan-tuan. Jadi menahan diri, sebab tu dia nampak satu ketika begitu kerana orang beriman pada Allah dan hari akhirat sedar dunia ini sementara, dunia sementara, seketika saja. Kita hidup mungkin 50 tahun, kita rasa bau je aku hidup ni. Bau je aku meninggalkan usia remaja, pemuda sebagai contoh eh. Dan faedah pendeknya masa, tiada seorang pun melebihkan kecuali mereka yang terperdaya dengan dunia. Dia terikut dengan dunia. Sanggup menipu dengan dunia. Sanggup buat apa saja kepentingan dunia. Jadi kalau dia nampak akhirat, dia tarik embrek baliklah. Dia sekadar je. Tak berlebihan. Sebab tu ada pandangan mengatakan sampai umur 40 dia dah tak terkejar-kejar dah. Kalau nak naik pangkat pun dia tak kisah. Sebab apa? Yang dipentingkan nampak kesihatan, ketenangan. Tapi bila 40 ni kadang-kadang belum ada lagi benda, jadi dia semangat, gairah, hebat. Kesihatan pun dia tak kisahlah. Sebab pada masa tu dia ada vision untuk target. Target sehingga dia lupa hak-hak badan dia. Hak untuk diberehat. Hak dia untuk masa dengan berkeluarga. Sampai satu masa, rupanya anak dia dah besar. Tak ada masa dengan anak sehingga berlebihan. Contohlah. Jadi apabila sampai masa 40 ke 50 baru dia tengok, aku kena ada masa dengan keluarga, dengan masa, barulah dia lihat balik. Kalau muda, masa muda, pagi-pagi dah boleh keluar lagi tuan. Lepas subuh keluar kan, pergi kerja. Tapi sampai satu peringkat, dia dah nak, life dia dah nak berubah. Nak tenang-tenang, tak nak tergesa-gesa. Kalau masa muda berceramah, hebat, pumpang-pumpang-pumpang. Sampai ketika dah umur 50-60, dah tarik slow dah bercakap. Kan kita tengok. Begitulah kebanyakan manusia. Sebab apa? Dia dah nampak tak terlalu berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita berlebihan ni sebab faktor tadi itulah. Sampai satu ketika dah nampak akhirat, kita dah sederhana dah. Dah tak berlebihan, tak terpengaruh dengan dunia sangatlah. Orang kalau muda dia tak nampak lagi akhirat, dia akan berlebih-lebihan dan yang banyak pakai, makan berlebih. Kalau cara pakai, pakai pun hebat-hebat berlebih juga. Cara dia nak berjalan, berjalan pun nak berkomunikasi, semua nak lebih-lebih. Tapi apabila sampai satu peringkat, dia nampak akhirat, dia dah berlebihkan akhirat. Biasa macam tu lah tuan. Kita pun semua sama macam tu. Beriman kepada akhirat. Yang keenam, beriman pada akhirat, sedar bahawa manusia akan meninggalkan dunia kepada dunia yang kekal abadi, mendorong orang Islam menjadi adil, sederhana dalam segenap urusannya. Apabila dia tahu dia akan mati, akan duduk negeri kekal abadi selama-lamanya, dia akan prepare untuk negeri tersebut. Dia akan cari bekal untuk negeri tersebut. Dia buat keadilan, dia bertaubat, dah ready dah nak berpindah tadi. Bila dia mendapati rezeki di dunia, dan dia tidak akan terlalu gembira sehingga lupa diri dan angkuh. Dia tak lupalah, sebab semua tu dari Allah, kembali kepada Allah. Nak angkuh apa? Allah Ta'ala bagi dia pandai dapat PhD pun Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala bagi dia kaya pun Allah Ta'ala yang bagi.
Allah Ta'ala boleh ambil balik kekayaan dia sekali mata. Berapa ramai zaman PKP, jutawan jadi bankrupt, jadi tutup macam-macam tu kan. Sementara sifatnya yang kita sombong tu kenapa? Dia cuma akan mengambil sekadar yang diperlukan, gembira dengan nikmat Allah Ta'ala dan membantunya untuk lebih mentaati Allah. Jadi tuan-tuan, hebat macam mana pakaian kita pun, yang kita pakai, makan yang kita makan, yang kekal yang kita simpan untuk akhirat, infak, wakaf, sedekah yang kita buat untuk kebaikan di akhirat. Bukan maknanya kalau macam tu tuan-tuan tak nak bekerja. Bekerja tu ibadah, selagi tidak kita ini meninggalkan perkara wajib dan buat kerana Allah, dapatlah pahala ibadah. Clear macam tu. Jika dia ditimpa bencana kesusahan hidup di dunia, dia tidak akan kecewa dan putus asa. Ini orang yang nampak akhirat. Dunia ini kita nak warnakan begini begitu, tapi tidak seindah rupa. Kita kata on track perjalanan kita ni, kita on track ni, tapi setiap di setiap penjuru perjalanan, setiap umur yang kita lakukan, setiap tahun yang kita lalui, di sana yang ada ranjau ujian-ujian, titik-titik yang ada penghalang. Every year kita ada benda-benda yang kita lalui. Tahun lepas dengan tahun ini mungkin berbeza ujiannya berdasarkan kematangan dan juga keimanan, level iman kita. Betul tak? Budak-budak selalu kita dengar level PSR, PSRA, level PMA, PT3 contoh kan, SPM, degree, master, PhD, pasca, doktorat dan sebagainya. Semua level tu tidak sama. Jadi dia menguji kita kan, kehidupan, kehidupan kita tu lah. Maka dia takkan putus asa. Dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, dan dia tahu kesenangan akan datang selepas kesusahan. Ni ayat Quran kan. Setiap kesusahan beriringi kemudahan. Kita nampak satu ujian berat kepada seseorang, diri kita, tapi kita yakin di luar sana, di hujung terowong, adanya kesenangan, adanya kemudahan. Mungkin tuan-tuan diuji dengan begitu hebat satu masa. Tahun tu 2-3 ujian besar berlaku. Rupanya the next year Allah Ta'ala beri sesuatu di luar jangka tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah tengok Nabi sendiri diuji dengan amun sedih, ketahun kesedihan. Rupanya Allah Ta'ala nak angkat Nabi naik ke langit. Contohlah. Begitu ke dalam kehidupan kita, ketika mana diuji dengan ujian yang berat, jadi kita nampak di sana adanya sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, yang kita tak tahu apa benda yang hikmahnya. Begitulah kalau kita sabar. Tapi kalau tak sabar, gagallah dalam ujian kan. Redha dan pasrah di atas ujian yang berlaku. Maka dunia ini akan berakhir, kesenangan dan kebahagiaan abadi akan menunggu di akhirat bagi siapa yang taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Kenapa pula Allah Ta'ala nak uji kita? Itu kan hak Allah Ta'ala. Kita ni milik Allah. Allah berhak untuk menguji, memberi ujian kepada siapa yang Allah Ta'ala nak. Itu kehendak Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh paksa Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh tahan apa yang Allah Ta'ala nak. Kan, itu poin kita. Allah Ta'ala nak uji setiap hambanya. Itu hak mutlak kekuasaan Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang memaksa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang berkuasa. Yang ketujuh tuan-tuan, apa hikmah yang ketujuh? Beriman kepada akhirat perangsang untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan, kerana balasan pahala yang terima mengikut jenis kadar amalan yang dibuat. Ini akan menggalakkan manusia berlumba-lumba berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi sebabkan kita tahu adanya hari kebangkitan, kita pun beringat
kita pun sediakan bekal sebanyak-banyaknya. Pertama, KPI kita yang wajib macam mana? Yang wajib settle, alhamdulillah. Yang haram kita buat ke tidak? Yang haram kita tak buat. Kalau dah buat macam mana? Kita pun dah buat checklist bertaubat, solat taubat, istighfar dan sebagainya. Okey, dah clear. Yang sunat-sunat kita buat ke tidak? Ya Allah, kita pun dah cuba buat yang sunat-sunat, solat sunat, puasa sunat, infak sedekah, tolong orang, bantu orang. Buat macam-macam lah yang sunat-sunat ni banyak. Perkara-perkara sunat. Perkara sunat ni tak semestinya Nabi tak buat, kita kata tak sunat. Pelik juga Ada berdoa nak ambil SPM, Nabi tak buat tu berdoa ambil SPM. Tak tahulah kan. Tapi kita berdoa dapat juga pahala, sunat juga berdoa. Maksudnya buat yang sunat-sunat. Clear ke yang sunat-sunat? Kita buat banyak benda-benda yang sunat kita boleh buat. Yang boleh kita laksanakan tuan. Yang benda-benda lain, hikmat kita, tanggungjawab kita, kita pegang pangkat, pegang jawatan, pegang ini, adakah kita dah settlekan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dah clear ke? Sebab kita ni akan dibangkitkan. Jadi sebelum mati, buat checklist apa benda yang kita dah laksanakan. Buat checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Checklist. Oh, ini belum settle lagi, ini belum clear lagi. Oh, saya dulu pernah ambil hak orang, kena jumpa beritahu, pulangkan balik, clearkan balik. Itu contohlah. Makna kita berlumba untuk merangsang melakukan kebaikan, amal soleh. Sebabkan kita tahu adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, kita akan diadili sedetail-detail, sehalus-halus, seberat-berat. Maknanya kita akan dicek satu persatu. Dan yang terakhir tuan-tuan, hikmah beriman kepada hari akhirat, iaitulah menggalakkan manusia bersifat dengan akhlak mulia dan pergaulan sama manusia dan masyarakat keseluruhan. Sebab kita maknanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat kepada manusia, yang berakhlak kepada manusia. Betul, bila sebut akhlak ni terlalu luas. Dan akhlak ni terbahagi kepada tiga lah. Akhlak dengan Allah, makhluk dengan manusia. Akhlak dengan Allah, kadang-kadang kita main tibai jugalah, tak malu dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya malu dengan Allah Ta'ala. Itu dah akhlak dengan Allah. Akhlak dengan manusia ni kadang-kadang berterima kasih tidak dengan manusia. Dengan mak ayah, dengan guru, dengan jiran, dengan anak, dengan suami, dengan isteri, dengan semualah. Akhlak dengan ini maknanya mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kita tidak sombong sebab apa? Kita tahu adanya hari kebangkitan. Berakhlak dengan alam, tak senang buang sampah daripada kereta. Tak jaga kebersihan. Bila kita tak jaga kebersihan, datangnya musibah lain, banjir kilat. Bila tak jaga kebersihan, adanya penyakit-penyakit yang pelbagai. Ini kesan daripada tidak kita berakhlak dengan alam ini. Sebab apa tak berat? Sebab kita tak yakin adanya hari pembalasan. Kalau kita yakin, kita akan nampak. Ni kita buang sampah daripada kereta, tengah kereta tengah berjalan buang sampah ni, kita yakin Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala akan adili di akhirat nanti. Jadi kita tak buat. Kita tak buat tuan-tuan Ataupun salah guna kuasa atas dunia. Gaji kita dah ada dah apa semua, tapi kita salah guna kuasa, ambil rasuah, penyelewengan, tak buat ikut spek yang sepatutnya. Tapi kalau kita yakin ada hari akhirat, maka kita ingat, ini kalau aku buat ni salah ni, nanti Allah Ta'ala akan adili di padang mahsyar. Maka kita akan berwaspada. Maka dengan itu kita akan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kesemua ini adalah pahala di sisi Allah dan akhirat nanti. Maka siapa saja yang beriman dengan Allah, hari akhirat, dan punya akhlak yang mulia, baik pergaulannya, banyak amalan kebajikannya dan sedikit sekali keburukannya. Sebab apa? Dia nampak adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat yang akan berlaku tuan-tuan. Inilah yang perlu kita ambil. Maka sebenarnya kalaulah kita percaya adanya hari kebangkitan,
Tak payah nampak lain dah, pegang tu, itu saja pun kita dah jadi baik. Ha, kan dia jadi baik. Kalau kita tanyalah mak-mak rempik ataupun budak-budak yang tak ada matlamat ataupun orang-orang yang melakukan kejahatan, kita tanya dia, percaya tak adanya hari akhirat? Dia mungkin percaya, cuma yakinnya tidak. Kan? Kalau dia yakin adanya hari kebangkitan, hari kiamat, dia akan jadi orang baik. Sebab tu Nabi sudah sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kan? Siapa beriman dengan Allah hari akhirat, Allah Ta'ala sebut, sepatutnya Nabi bagi tahu, siapa beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan qada qadar, dengan tak payah. Terus ringkas je. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Maka dia akan memuliakan jirannya. Menunjukkan orang yang beriman dengan hari akhirat berakhlak baik. Dia tahu dia akan dibalasi. Dia akan berakhlak baik. Contohlah seorang anak yang bapa dia satu masa dulu tak jaga dia, tak bertanggungjawab. Bapa dia kahwin dengan mak dia, memanglah bapa kahwin dengan mak dia. Akhirnya dah dapat dia, bapa dia bercerai. Bapa bercerai, akhirnya yang bela mak. Sebab bapa ni wajib menyara anak tadi walaupun dah bercerai, bagi kepada bekas isteri duit lah untuk bagi nafkah. Tapi sampai ke sudah tak bagi nafkah, kahwin dengan isteri baru, dia tinggalkan anak perempuan tak tanggungjawab. Sampai satu masa mak yang jaga bela dah besar, dah kahwin pula anak dia ni, dah umur 40-50, bapak datang balik. Inilah bapak kamu, bapak kata. Bapak dia kata lah. Tapi dia ingat balik bapak dia tak bertanggungjawab, contohlah. Maka dia tak berbakti kepada bapak dia yang tidak bertanggungjawab tu. Maka dia ingat balik, oh, aku ni akan dibalas. Dia buat baik tadi bukan kerana sebabkan bapak dia buat baik, tetapi itu adalah perintah Allah Ta'ala. Dia ingat itu. Ni, buat baik dengan mak bapak ni bukan sebabkan mak bapak aku buat baik dengan aku, tapi ini arahan daripada Allah. Dia buat baik, tuan-tuan. Dia tak ungkit balik kesilapan bapak dia. Kalau ikutkan dulu tak bertanggungjawab, tak apa semua, tapi dia ingat ini arahan Allah Ta'ala. Buat baik dengan mak bapak bukan sebabkan mak bapak buat baik dengan kita, tapi perintah daripada Allah Ta'ala. Paling penting bersyukur. Kalau tak ada mak bapak, kita pun tak ada. Itu contohlah. Maka dia teruskan, dia berbuat baik kepada mak bapak dia, kepada bapak dia yang tidak bertanggungjawab itu, tapi dia ingat ini arahan Allah Ta'ala. Maka inilah kesannya apabila dia beriman hari akhirat. Walaupun orang tu tidak membalas kebaikan yang kita buat ataupun dia tidak bertanggungjawab, tapi dia ingat inilah yang akan dibalas di akhirat nanti. Dia berbuat kebaikan, maka dia tetap terus melakukan kebaikan, tuan-tuan. Jadi itulah sebahagian daripada faedah-faedah kenapa kita perlu beriman kepada hari akhirat yang memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi baik. Itulah, untuk kita bersabar, untuk kita berakhlak, untuk memotivasikan kita beramal, untuk sentiasa kita upgrade diri kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya ingatkan diri saya supaya kita dapat meyakini hari kebangkitan pasti dan kita pasti diadili, maka kita akan buat sebaik mungkin. Wallahu alam, yang baik itu daripada Allah. Yang lama tu kemal saya, tuan-tuan, minta maaf secara terkasar bahasa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma fi lana wa lika maradawna siwara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'alimina wal mu'aliman alal amwat wal mursalin wa marhamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tanggung dengan tasbih kafarah dan salatul asmanik Allahumma بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan baca Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتاب العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang pengurusi kita tuan-tuan imam pembela JKJK masjid serta para sahabat-sahabat jemaah sekalian Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berjamaah ya, dan juga dapat kita meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala juga memasukkan kita ke syurga-Nya tanpa hisab insya-Allah ya. Jadi pada pagi yang mulia ini kita akan bincangkan ya satu perkara ya, yang berkaitan dengan halangan ya. Halangan seorang pendakwah di dalam dakwahnya ya. Itu halangan yang kelima nah. Halangan yang kelima yang sebelum ni kita ada lima halangan nah. Kita ada lima halangan ingat lagi ya. Al-mu'min baina khumsa syada'id. Orang mu'min itu di ambang lima halangan. Nah, yang pertama apa? Ingat ni tak? Mu'minun yahsuduhu, iaitu orang yang beriman yang dengki padanya. Yang kedua, munafikun yabghuduhu, iaitu orang-orang munafik yang sentiasa membencinya. Yang ketiga, wakafirun yuqatiluhu, dan orang kafir yang sentiasa ingin menghapuskannya. Yang keempat, ya? Wana apa ni? Wasyaitanu yudilluhu, syaitan yang sentiasa menyesatkannya. Dan yang kelima adalah wanafsun tunazi'uhu, iaitu nafsu yang sentiasa menggodanya. Nah? Okey. Jadi kita masuk pada bahagian nafsu yang sentiasa menggodanya, kan? Dia kata halangan dan cabaran yang kelima ini adalah nafsu ya. Iaitu segala karenahnya tidak mudah untuk diatasi oleh seseorang dai. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Iaitu dalam surah Yusuf ya. Yang ini adalah kata-kata Nabi Yusuf ya. Dia kata aku tidak membebaskan diriku dia kata. Dan dari beban dosa kerana nafsu sering menyuruh yang buruk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya? Jadi sebenarnya dia kata nafsu seseorang itu dia kata adalah wadah tempat berinteraksi segala buruk dan jahatnya. Kan? Ya? Okay. Halal dan haram, baik dan batil, ia laksana berjana yang menerima apa saja, baik hidayah maupun dhalalah. Baik yang luhur maupun yang tidak. Sesuai dengan firman Allah wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Jadi ayat yang pertama ini Nabi Yusuf ya, di dalam ni adalah ayat Quran ya. Tapi diungkapkan kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dia kata sungguhnya aku sendiri tidak dapat membebaskan ya. Diri aku ini wa ma ubarri'u nafsi kan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Tidak dapat nak menewaskan, tidak dapat nak membebaskan diri aku ni daripada hawa nafsu. Kenapa? Sifat nafsu ini sebenarnya dia kata sentiasa untuk nak
mendorong seseorang itu untuk melakukan benda yang buruk. Nak? Ha, tengok kenapa? Sebab Nabi Yusuf AS ini nak digoda oleh bini pada pembesar yang duduk kat dalam tu kan. Sebab dia ni adalah orang handsome lah kan. Jadi dia kata, aku sendiri pun tak dapat nak membebaskan. Kerana sifat nafsu ini adalah mereka itu akan menjuruskan seseorang itu ke arah keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali dengan rahmat Tuhanku. Kan? Kerana apa? Sebab itu dia kata, apabila dikatakan begini, yang pertama kita tengok nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kepada keburukan. Nah, kerana apa? Sifat nafsu itu sendiri memang untuk nak membawa manusia ke arah keburukan, kecuali ada kecuali dia. Kecuali adalah bila Tuhan aku dan ataupun Tuhan kita ini memberi rahmat. Jadi Nabi Yusuf AS nak memberitahu kita kat sini, kehidupan kita ini adalah berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, barulah nafsu tadi dapat dikekang. Nah, bagaimana kita nak berjuang untuk mendapat rahmat Allah? Nah, di antaranya adalah menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Nah, apa makna fardu ain? Kalau dari sudut fiqhnya adalah yang utama-utama menjaga fardu ain adalah menjaga solat itu sendiri. Nah, menjaga solat itu sendiri. Kenapa? Betul tak? Solat ini merupakan satu perkara yang dapat menghalang nafsu. Betul lah. Sebab hari ini nak solat subuh, berapa ramai orang yang tidur? Berapa ramai orang yang mengikut nafsu dia, kan? Dan berapa ramai orang yang solat lewat? Nah, solat tapi lewat. Dan berapa ramai pula yang tak solat langsung? Nah, hari lain boleh bangun pagi, tapi bangun pagi kenapa? Nak pergi kerja. Tapi hari ini tak kerja. Nah, oh tidur je lah. Dipanggil yaumul qadak. Tak, hari untuk qadak, tidur-tidur yang lepas. Nah, yang itu sangat sukar. Sebab itu orang yang dapat bangun, dapat bersama-sama berjamaah di masjid dan surau, mereka itu adalah mereka mengekang nafsu jahatnya. Dan kenapa mereka datang? Sebab dalam pemikiran kita, kita kena ingat bahawa solat itu merupakan satu cara untuk mendapat rahmat Allah. Nah, sebab itu kalau kita tengok apa yang dihuraikan oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fattani, kan? Dia ingat tak? Dia kata, kalau kita nak mendirikan sembahyang ini, maka hendaklah kita sembahyang ini seperti sifat seorang hamba bersembahyang. Apa maknanya? Bila kita menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ternafilah seseorang itu menjadi hamba kepada nafsunya. Nah, sebab itu Syekh Al-Fattani telah menakalkan daripada Syekh At-Tirmizi. At-Tirmizi ni merupakan seorang ahli sufi, kan? Jadi Syekh At-Tirmizi ni, dia kata apa dia? Nak solat itu kamu mesti berada dalam keadaan perhambaan. Perhambaan dengan 7 keadaan. Yang pertama, tazallulan. Yang kedua, tasliman. Nah, yang ketiga, tabazzulan. Yang keempat, takhadduan. Yang kelima, takhasyuan. Yang keenam, taraghuban. Yang ketujuh, tamallukan. Tak? Ingat, bila kita semayang ni datang dengan perhambaan. Kenapa kita semayang? Yang pertama, tabazzulan. Tabazzulan apa makna? Nak menyerah diri. Apa makna menyerah diri kat sini? Ikut je apa Allah SWT suruh. Kalau Allah SWT kata subuh kena semayang dalam waktunya, kena semayang waktunya. Jangan semayang terawal pula, pukul 4 nak solat subuh dah. Maknanya betul kita nak solat, tapi di situ ada poin menyerah diri. Tunggu waktu subuh, yakin waktu subuh baru masuk. Baru masuk baru solat. Itu sebenarnya filosofi semayang. Dan nak semayang, tengok syarat sah semayang apa dia. Kena mengadap kiblat. Walaupun orang tu nak solat subuh, ustaz, setakat 2 rakaat nak saya solat ke sana pun boleh. Jawapannya tak boleh, sebab di situ ada kesombongan. Nah, sebab tu kena tutup aurat. Sebab tu kena bersih pakaian apa dan sebagainya.
Orang kalau dah ambil wuduk pun setakat kalau nak buat daripada perbuatan, dari sudut perbuatan, dua rakaat tak jadi masalah. Tapi tidak ada nilai tabazul. Nah, maka dia akan menjadi sombong. Ikut dia je nak buat apa. Nah, sebab tu kena tutup aurat. Apalagi sebab tu tak boleh bercakap-cakap. Syarat sah solat. Nah, sebab tu dalam syarat sah solat, tak boleh buat perkara yang membatalkan puasa. Nak korek hidung sampai ke dalam, tak boleh, batal solat. Kalau setakat ni okey. Nak? Baca dalam tu kan. Dan apa lagi? Tidak boleh bergerak. Nak, tiga kali berturut-turut. Kenapa? Sebab nak berserah. Apa ni? Hendak merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak? Perasaan kita. Sebab tu sifat yang kedua, solat, hati kita macam mana? Tasliman, serah diri. Allahu Akbar, tolak tepi masalah, tolak tepi cita-cita kita. Nak? Sebab dalam solat lah syaitan tu datang. Syaitan ni tujuan dia apa dia? Tujuan dia untuk nak meledakkan nafsu kita. Tengah semayang duk fikir lagi, hari ni ada berapa kenduri, hari ni berapa hari bulan, 20 hari bulan. Nak, ada 3 kenduri, nak pergi mana dulu? Sedangkan dalam solat taslim. Nak, hari ni aku sakit, aku nak pergi klinik mana? Nak, taslim ni mana? Serah diri, hati kita tu. Ya, ini adalah proses untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang. Dan yang ketiga, Syekh kata tu, apa dia kata? Syekh Tirmizi kata apa dia? Nak, selepas tasliman, nak, tabazzul. Tabazzul ni maknanya menghinakan diri. Bila makna menghinakan diri? Bila ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Nah, bila imam kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Tuhan sekalian alam, sesungguhnya aku tidak ada hak untuk nak menjadi raja. Tidak ada hak untuk nak buat sesuatu yang melanggari batasan syarak. Lepas tu orang tanya pula, ustaz, ada suruh-suruh lain tak faham? Tak apa, tak faham. Tetapi kita berusaha untuk faham. Fatihah kita faham lah ke tak? Nah, sebab semayang dah 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, tak faham lagi Fatihah. Maknanya, kena usaha untuk faham. Ada, sebab kepahaman ini adalah datang daripada Allah. Minta dengan Allah, ya Allah, berikanlah aku kepahaman. Nah, jangan pula tak faham dah, nak rana. Tak faham, tak boleh. Kan? Oh, ustaz dah, saya ni tua dah. Belajar-belajar pun tak faham juga. Kan Nabi kata dah, utlubul ilma milal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada liang lahat. Daripada buayan sampai ke liang lahat. Nah, selagi tak faham, baca. Dah? Dan kalau boleh, fahamlah surah-surah yang imam baca tadi. Nah. Kan? Inna syaitana aduwi wa aduwakum. Nah, tadi sebut juga dalam ni. Sungguhnya syaitan itu Allah kata adalah musuhku. Nah, dan juga musuh kamu, maka jauhilah dia. Kena faham pula apa itu syaitan. Syaitan itu adalah satu sifat untuk nak melawan segala perintah Allah dan hendak mentaati, nak membuat segala apa yang Allah larang. Tu sifat syaitan. Yang Allah larang itulah yang dia nak buat. Yang Allah suruh dia tak nak buat. Ada tak dalam diri kita, kan? Okey. Jadi ini adalah untuk kita nak mengekal nafsu ni, sembahyang itu kita nak kena belajar betul-betul. Nah. Dan apa lagi sifat sembahyang tadi? Kita pun dengar, tak faham. Contohnya imam baca tak? Ya ayyuhan nasu taku. Apa tu makna dia? Tak faham tak? Tapi kita kena faham yang dibaca itu adalah kalamullah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita tunduk. Suruh kita tunduk pula. Suruh kita tengok tempat sujud. Walaupun kita tak faham dari sudut kata-katanya, tapi kita kena faham yang dibaca itu adalah kalamullah. Nah, aku kena bersedia untuk tunduk, untuk patuh. Dah apa yang kalamullah tu kata? Tak ada apa, tuan-tuan. Yang dia kata tu adalah sebelah perkara. Nah, termasuklah yang terakhirnya campur satu lagi perkara, iaitu akhlak. Dalam Al-Quran ni bincang, sebelah campur satu.
12 perkara. Apa 5 perkara? Dalam Al-Quran ni dia bincang tentang apa? Rukun Islam, 5 perkara. Betul tak? Nah, bincang bab syahadah. Kat mana bab syahadah? Qul huwallahu ahad. Pun bab syahadah. Qul la ilaha illallah, kan? Katakan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Qul ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai hamba-Ku. Nah, katakanlah wahai kaumku, katakanlah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu semua bab syahadah. Lepas tu pergi pula jumpa ayat. Ya ayyuhallazina amanu aqimussalata wa atuz zakah. Ha? Bab solat, bab zakat. Nah, jumpa pula bab apa dia? Bab puasa. Ya ayyuhallazina amanu, kan? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah. Nah, jumpa pula bab haji kan? Wa atimul hajj wal umrata lillah. Kan? Ada tak? Dan ayat-ayat Al-Quran ni dihuraikan dalam pengajian tauhid, pengajian fiqh, pengajian apa lagi? Tasawuf. Dah cukup dah 5, cukup dah. Kan? Nah, lepas tu dihuraikan 5 perkara, campur 6 perkara. 6 perkara apa pula? Rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat. Inna Allah wa malaikatahu. Sebut malaikat. Nah. Lepas tu sebut tak tentang Rasulullah, kan? Sebut tak? Sebut tentang nabi-nabi, wajib percaya. Nah. Dan tentang apa lagi? Qada dan qadar. Ada tak sebut bab kiamat? Allah banyaknya, kan? Lepas tu satu perkara lagi apa dia? Bab tasawuf, iaitu bab akhlak. Nah, sebab itu kalau orang mengatakan ada seorang, berapa orang ke, seorang ke ustaz, dia mengatakan pengajian tasawuf ni ada seperti najis, dia kata jangan. Nah, siapa yang mengatakan pengajian tasawuf, pengajian apa dia, adalah untuk nak membersihkan hati kita ini merupakan pengajian, saya kata, seperti air longkang, maka kalau dia mengaji hadis yang kedua daripada Imam Nawawi selepas hadis niat, maka hadis yang kedua yang menyatakan tentang sistem Islam, ingat tak? Nah, iaitu seorang yang datang kepada Nabi SAW yang berjubah putih, yang tidak ada tanda pemusafiran padanya. Dia duduk depan Nabi, belaga lutut dia dengan lutut Nabi, letak dua tangan di atas paha Nabi, kan? Maka dia kata, ma wal Islam, ma wal iman, ma wal ihsan. Tiga perkara. Ihsan itulah ilmu tasawuf. Ilmu akhlak. Tiba-tiba nak tolak pula ilmu tasawuf. Tuan-tuan, kita semayang tak ada ilmu tasawuf, dapat apa? Nah, dapat apa? Orang tak nak belajar ilmu tasawuf, kan? Kita semayang, kita duduk khayal je tak? Oh, imam baca lambat, imam ni baca tak? Nah, tengok ke kapek, oh kapek ni comel tak? Tak bila nak tukar kapek ni? Kapek ni tak gini. Nah, orang ada ilmu tasawuf, dia kata apa dia? Apa makna? Mahya al-ihsan. Apa itu ihsan? Apa ihsan? Seperti ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini ialah seperti kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sebut adalah tajalli, tajalli itu. Dalam kitab fiqh pun disebut bersolatnya seorang hamba itu dengan sifat tajalli. Dia nampak Allah. Siapa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kena proses. Jadi kalau kita solat, tak rasa pun Allah lihat kita. Seperti kamu melihat. Kalau kamu tak dapat melihatnya, Allah SWT itu melihat kamu. Sebab itu bila kita ada konsep tasawuf ini, pakaian pun kita bersih sebab Allah lihat kita. Badan pun kita bersih. Bacaan pun tak nak karut. Sanggup datang kelas tajwid. Ni buat sombong. Ada pula, belajar tajwid. Nak buat apa belajar tajwid? Allah tengok hati kita. Betul lah, hati yang tidak bersungguh-sungguh, hati yang tidak mendorong orang itu
untuk nak mengikut syariat sungguh-sungguh, maknanya hati dia tu kosong. Kan Nabi SAW suruh belajar Al-Quran, dia kata belajar dengan betul, mujawad, belajar dengan tajwid. Tengok-tengok pengajian Al-Quran tak nak datang. Nah, ya, aku belajar dah Al-Quran ni sejak daripada tadikah. Ha, cuba baca Fatihah. Tengok-tengok bismillahirrahmanirrahim. Ha, dah kan salah mula-mula lagi. Nah, orang kata bismillah, dia baca bismillah. Nah, lepas tu bunyi pula hi sekali lagi. Bermakna menambah satu huruf. Dah tambah satu huruf jadi apa? Batal solat dia. Nah. Nah, Allah bagi kemudahan. Bagi apa? Masjid. Bagi kemudahan apa? Ustaz datang. Semuanya di bawah takluk Allah. Cuma Allah SWT kata in apa ni? Wahadaina hun najdain. Aku bagi dua jalan petunjuk. Kan? Dalam surah Al-Insan pun sebut. Kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Dia jadikan pendengaran, menjadikan penglihatan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Maka aku tunjukkan kepada mereka dak jalan-jalan menuju hidayah aku, adakah dia ni seorang bersyukur ataupun tidak. Kita pun buat introspection ataupun kita buat muhasabah. Nah, kita nak datang nak menuju agama Allah ke, sanggup lagi duduk kat rumah dengan rokoknya, dengan vape-nya, dengan movie-nya, dengan apa-apa dan sebagainya. Lepas tu cita-cita nak masuk syurga. Sebab tu Nabi SAW sebut al-iman laisa bitamanni. Iman tu bukan satu cita-cita. Dan kenapa? Dia kena usaha. Nak. Kena usaha. Dalam hadis pun, dalam bulan Muharram ni. Hari ni berapa dah? Nak. 14 Muharram nak. Kan nak? Nak. Nabi sebut. Dia kata apa dia? La hijrata ba'dal fatih. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun waniyah. Jihad tu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa dia? Bersungguh-sungguh nak mengenal Allah. Jadi nak mengenal Allah, jalan dia tu banyak. Dan niyah. Niyah tu makna apa? Niat. Dia hidup ni ada matlamat. Matlamat aku nak masuk syurga. Ini nak masuk syurga. Nah. Nak beriman tetapi hanya satu cita-cita. Nah. Al-iman apa? Laisa bitamanni. Bukan duk mengharapkan, duk bercita-cita saja tapi tak ada jihad, tak ada niat, tak ada fokus. Nah. Sebab itu kita pun tengok, duk tengok bangsa lain, duk tengok orang kafir, kenapa mereka itu berjaya? Nah, mereka berjaya kat dunia je. Kan? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengatakan kejayaan itu menyebabkan seorang itu pangkat dia besar, kaya dan sebagainya. Maka nak tak Nabi SAW akan ajar kita bagaimana untuk jadi kaya kat dunia. Tak, tapi Nabi SAW kata apa? Aku tidak meninggalkan harta pada kamu, tapi aku tinggalkan ilmu. Ha, tiba-tiba tak nak ilmu, kan? Ha, jadi kalau orang yang kaya sekalipun bila tidak ada ilmu tentang Allah, maka apa akan jadi pada hartanya? Dia rasa mewah, kan? Tuan-tuan. Nah. Ha? Tuan-tuan beli rumah. Mula-mula beli rumah teres, lepas tu tak puas hati sebab nafsu, kan? Innan nafsa la ammaratun bisu. Tapi nak tukar rumah kalau tak ada amarah su tak jadi masalah. Nah, tapi tak puas hati, tak pernah bersyukur. Allah SWT pun bagi pula semibi. Ujian. Duduk 5 tahun, oh seronok pula datang banglo, buat kerja, buat kerja sampai tak sembahyang. Berapa? Nak beli banglo. Nah. Kalau nak beli banglo sembahyang tak jadi masalah. Nah. Ah, kan. Lepas tu apa pula? Duduk pula tak puas hati pula dah. Nah. Nak buat istana pula. Istana tak boleh, ha. Nah, kan dah. Jadi sibuk dengan urusan-urusan dunia, bab ilmu-ilmu fardu ain ni tak tahu duduk mana. Nah, sampai nak mengenal Allah, nak ngaji sifat 20 pun tak ada masa. Bahkan bila tak mengaji, mereka inilah yang akan menempelak. Menempelak apa dia? Mengatakan tak perlu mengaji sifat 20. Sifat 20 itu sesat, tidak ada pun. Baik. Nah. Ha, jadi itulah.
yang timbul pada hari ini. Ha, jadi jalan untuk menuju Allah tidak ada benda yang lain selain daripada ilmu. Daripada ilmu dah menyebabkan seseorang itu beriman. Daripada iman itulah orang itu menuju ketakwaan. Nah, orang beriman tak semestinya dia bertakwa, tetapi orang bertakwa confirm dia tu beriman. Nah, ha, sebab tu mukmin dulu kita bincang mengenai berapa? Mukmin muttaqin dan mukmin asy. Ha, sebab tu kalau kita bayangkan balik sembahyang tak ada ilmu tasawuf, kenapa? Nah, sembahyang dengan sifat riak, aku datang sini kerana aku nak tunjukkan pada orang aku sembahyang banyak, dia solat sunat banyak apa dan sebagainya. Bukan tak boleh sunat, mau solat lah, solat banyak pun, tapi hati tu. Nah, aku solat ni kenapa? Sebab aku nak dapat rahmat Allah. Nah, maka dia solat banyak. Solat banyak kenapa? Sebab solat tu sendiri makna rahmah. Sebab tu dalam solat nak tak nak kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Selalu duk sebut rahmat Allah, selalu duk sebut rahmat Allah, kan? Dan bagaimana nak dapat rahmat Allah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, oh jalan yang lurus. Nah, kalau kita tengok orang yang diberi nikmat ke atas mereka tu siapa? Ya, al-ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabi, kita kalau kita kata rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, nikmat Allah itu hanya duduk dalam rumah besar. Nah, duduk melenggang-lenggang, duduk orang kata goyang kaki. Dan Nabi SAW tu tak dapat rahmat Allah ke? Kenapa? Sebab setiap hari nak kena bunuh, sebab setiap hari nak kena tentang. Nah. Jadi orang yang rasa dapat rahmat Allah ni adalah dia dapat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ini berapa perkara dalam sebut dalam Al-Quran? 11 campur 1. Kenapa dicampur 1 tadi? Yang tasawuf tadi dia akan dapat sekiranya orang settle belaka rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Maka dia akan berakhlak. Nah, sebab itu bila orang masuk pusat tahfiz apa, ada satu bab, bab peraturan Allah nak bawa Quran. Dia panggil hamalatul Quran. Ada adat dengan Al-Quran. Nak belek Quran, tak boleh belek lagu ni. Kena belek beraluh je, beradab. Nah, kalau boleh jangan bunyi belek. Sebab apa? Itu peraturan Allah. Nah, ini ada setengah Al-Quran tu sampai penuh habuk, penuh tai cicak. Kenapa? Tak dibacanya. Nah, sebab itu mak-mak tahfiz dia tak bagi, tak bawa Quran ikut dan tak. Ha, kalau kita tengok mak tahfiz yang tu kena peluk Al-Quran. Nah, kena letak elok-elok. Dia ada satu adab-adab Al-Quran. Bukan dia bawa tak buku okey lagi. Nah. Tapi Al-Quran. Jadi itu dia, kan? Jangan pula belajar Islam, belajar ni dia pun kata ilmu tasawuf tak penting pula dah. Bila sembahyang tak ada ilmu tasawuf, maka tidak ada khusyuk padanya. Tak payah nak sembang lah. Nah, sembahyang dalam keadaan tak takut Tuhan, boleh? Nah, tak rasa pun Allah awasi dia. Dan bila kita rasa Allah awasi dari sudut, sebab itu apa dia, Allah akan tengok dari sudut tiga kategori. Dalam Quran ada berapa kategori? Tiga lah dalam sembahyang. Nah, rukun, yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Allah tengok hati kita. Kita sebut usalli fardhu subhi raka'atain ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kalau seorang tu sembahyang sampai kat lillahi ta'ala dia tak boleh fokus, tunggulah syaitan akan mengganggunya sehingga salah. Nah,
Dia tak capai satu zub aku semayang ni lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Dia tak sampai situ. Solatnya sah tak? Solatnya sah. Tapi Nabi SAW kata dia akan dapat markah kurang. Nah, ataupun seorang yang tidak khusyuk, dia tidak ada markah padanya. Jadi solatnya seperti mana seorang sahabat tak tengah duduk semayang, dia main janggut dia. Kan? Nabi SAW kata kamu solat balik, kamu tak solat. Dia solat lagi, dia main lagi janggut, kamu tak solat. Sesungguhnya orang yang solat itu hatinya dan kelakuannya itu tenang. Kita dapat tak solat yang macam tu? Sebab kadang-kadang kita dapati orang solat sunat ni dia ingat dia buat sembrono. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lalu depan dia, dia pun tengok. Solatnya sah tak? Sah dari sudut fake-nya. Tetapi dari sudut hakikatnya, solat tersebut tak ada markah. Nah, sebab itu solat sunat sebenarnya training kita untuk mendapat banyak lagi tak? Sebab ada orang suka solat ni dia megahgu ni apa dan sebagainya. Kita solat ni Allah tengok. Gatal sikit-sikit tu tahan. Nak? Ada semayang duk joget-joget pun ada semua sekali kan? Sebab tu Nabi SAW pesan. Sembahyang tu tengok tempat sudut sujud. Siapa yang tengok selain daripada tempat sujud, Nabi SAW kata apa dia? Sesungguhnya pandangannya telah dicuri oleh syaitan. Nah, sampailah kita sujud, nah, kena buka mata. Nah, tak boleh tutup mata. Imam Nawawi kata makruh tutup mata ataupun dia nak khusyuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Salah. Kena buka mata. Nah, jadi ini lah. Jadi dalam nak mengawal nafsu tadi, sembahyang nak kena jaga. Dan apa lagi? Jadi sembahyang ini berapa dah yang kita bincang tadi? Nah, tazallul, tazallulan, tasliman, tabazulan. Yang keempat, takhadduan. Takhadduan tu berlaku bila? Bila seorang tu rukuk. Bermula daripada rukuk, bermulalah proses tasbih. Sebab tu Nabi nak bagi kita baca Al-Quran dalam masa rukuk. Jangan pula Allahu Akbar wal asri innal insan. Tak boleh. Kecuali Al-Quran itu mengandungi makna tasbih. Nah, tasbih tu makna apa? Mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kekurangan dan hendak mengakui, hendak berikrar bahawa kita ini merupakan hamba yang wajib tunduk terhadap perintahnya. Nah, bangkit. Nah, bangkit i'tidal. Kemudian kita pun sujud. Sujud maka berlakulah proses takhusyu'an. Khusyuk. Hati kita apa semua kosong. Aku ini nothing. Aku tak miliki apa-apa. Aku datang sembahyang pun sebab Allah SWT izinkan. Kita nak buang perasaan-perasaan tu. Agak-agak boleh tak? Nak, aku datang sembahyang ni sebab aku bangun pagi. Aku datang sembahyang ni sebab aku tidur awal semalam. No. Dah berlaku dah proses. Aku datang sembahyang ini sebab Allah dah izinkan aku. Sebab ramai lagi. Nak, sebab apabila jiwa tak nak, tak ada jiwa, tak ada mujahadah, Allah tak jemput pun dia datang ke masjid. Nah, kan, sebab kita datang ke masjid adalah di atas jemputan Allah dan Allah izinkan. Kenapa? Sebab kita nak. Nah, ada orang tu dia faham solat berjemaah ni dah 27 kali ganda tak, tapi dia tak nak. Macam yang datang ni dia fikir, bagaimana aku nak datang berjemaah besok? Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolonglah aku ya Allah untuk mengingatimu. Tak, dia duk minta, minta, minta. Sebab tu kita jangan sombong. Tak, aku tak nak berdoa lah. Maknanya sombong. Nah, kecuali dia memahami segala bacaan-bacaan di dalam solat. Sebab solat itu merupakan satu doa.
Nah, contoh dia kata duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ada 8 ke 9 perkara dia minta. Kalau cukup yang tu, tak ada dah kita nak minta. Dah complete. Set. Tapi masalahnya baca saja tak faham. Dah kalau lagu ni macam mana? Bermujahadah untuk faham. Rabbighfirli, ya Allah, ampunlah dosa aku. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Wajiburni, tutuplah segala aib-aib aku. Tak? Ha, kita ni baik datang sini ni bukan kerana kita baik, tetapi Allah dah tutupkan aib kita. Kalau ikut kejadian manusia ni lah, la amaratun bi bisu. Sebab nafsu itu sentiasa mendorong kepada kejahatan. Nak? Tengok bila Allah tak izin, sanggup tidur lagi. Nak? Lepas tidur bangun pukul 9 lagi makan nasi lemak. Nikmat Allah, tak bersyukur. Nak? Nak pergi kerja, buat overtime lah, buat part time lah, macam-macam, dapat gaji. Nikmat Allah, tapi semayang tak bangun. Habis tu ustaz, ada orang kafir kaya. Ha, sebab tu orang kafir kaya, bangun pukul 10. Tapi dia kaya, dia tu dan sebagainya. Sebab ala tariqil istidraj. Allah bagi dia istidraj, kekayaan dia, kemewahan dia, kesihatan dia, menyebabkan dia jauh daripada Allah. Dan itulah syurganya. Orang kafir ni syurga dia kat dunia. Habis saja mati, tak ada dah. Kamu akan diseksa buat selama-lamanya. Nah. Orang Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala dia test dulu. Tak kerana nak bagi syurga yang kekal abadi. Bagi sakit, bagi miskin, bagi macam-macam cubaan, tapi itulah nerakanya. Nah, rasa seksa tak? Dah mati saja, hidup dengan bersyukur. Selama-lamanya berada dalam syurga. Nak mana? Tak nak susah hidup kat dunia. Ha, nak. Kadang-kadang kita kadang susah rasa nak datang tak. Tapi satu lagi yang kita lupa adalah dakwah. Tak ajak anak cucu. Tak sedar ajak orang lain lah kalau kita tak mampu. Ajak anak cucu. Yang pertama ajak diri sendiri dulu. Nak. Ha, ajak diri sendiri dulu datang ke masjid. Lepas itu tambah dengan sunat, tambah dengan sebagainya lah, perkara-perkara yang sunat. Dah. Ha, jadi itu dia. Ha, dan seterusnya, ha, nak ceritanya bagaimana kita nak dapat rahmat, sebab dalam ayat tadi kita baca apa dia? Innan nafsa wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya tugas apa dia? Hawa nafsu itu mendorong kepada bisu, kejahatan. Illa, kecuali orang dirahmati. Cara nak dapat rahmat lah semayang. Semayang yang mana? Semayang yang khusyuk. Nah, kemudian kita pun dikatakan taragub. Kan tadi? Taragub sifat hati yang ke-6 kan? Taragub ni bermakna seronok. Bila seronok tadi? Ketika duduk. Sama ada duduk antara dua sujud dan juga duduk tahiyat. Duduk, duduk tu. Kenapa? Di dalamnya mengandungi bacaan. Duduk antara dua sujud ada 8 perkara. Seronoknya kalau Allah makbulkan belaka. Nak Allah ampunkan, Allah tutup aib, Allah bagi rahmat, Allah apa lagi? Beri hidayah. Nak Allah bagi rezeki. Allah bagi apa lagi? Allah bagi afiat. Allah bagi apa lagi selain daripada tu? Nak Allah bagi macam-macam. Allah meningkatkan darjat kita, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Seronok tak? Seronok. Ha, jadi sebab itulah bila sembahyang dengan 7 sifat kebatinan tadi, insya-Allah. Dan yang akhir sekali tamalluq. Tamalluq ni ialah rindu dendam bila bersyahadah, tasyahud awal, tasyahud akhir. Kenapa? Itu berlaku perbualan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahu Rabbul Jalil. Nah, sebab tu kita kata, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawah. Itu adalah kata-kata Nabi bila berjumpa Allah. Sesungguhnya aku serahkan, aku pasrahkan. Nah, di atas keberkatan kamu ya Allah. Nabi tak bagi salam pada Allah. Kenapa? Sebab Allah tak perlukan salam. Nah, Allah tak perlukan salam.
maka Allah jawab, assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Nah, sejahtera ke atas engkau wahai nabiku. Nabi pun kata lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ya Allah selamatkanlah nah, ke atas diri kami dan ke atas hamba-hamba kami yang salih. Nah, ha, maka di situ berlakunya selawat ke atas Nabi. Malaikat diperintahkan selawat pada masa tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, menjadi rukun salat. Tamalluk, rindu dendam. Kenapa nak rindu dendam? Sebab itu adalah sifat syurga. Nah, siapa yang dapat duduk di tempat yang berlakunya kalam-kalam tadi, sesungguhnya dia telah memasuki syurga. Sebab dekat neraka tak akan dengar perkataan-perkataan yang indah. Tak sempat nak dengar. Sebab telinga kena sumbat. Nak. Mulut tak boleh bercakap. Mata buta. Nak. Hidung hanya berbau pada benda-benda yang jelek. Nah. Dekat syurga, bau benda-benda yang indah. Tengok benda-benda yang indah. Dengar benda-benda yang indah. Ha, jadi itu dia ya? Ha, jadi caranya untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah berjihad di dalam mendapatkan solat yang khusyuk. Persoalannya, adakah kalau kita dapat subuh khusyuk, zuhur nanti khusyuk tak? Tak. Kena jihad lagi. Sebab setan jihad dia 10 kali ganda, bahkan 100 kali ganda, dan tidak pernah berputus asa. Nah, kita datang, Allahu Akbar, tiba-tiba tak sempat, lillahi ta'ala, tak sempat buat lintas hati. Aku solat ni kerana Allah Ta'ala. Setan pun dah mula dah. Dah masuk, kan? Masuk simpelnya. Kan? Tengok hiasan-hiasan dia. Cantik dia hias ke dia tak? Tengok TV, TV tu berapa inci lah? Tak pasal-pasal. Kan? Lepas tu Nabi suruh tengok tempat sujud lah. Okay. Ha, jadi dan halangan kita bila kita tidak berjaya berjihad melawan hawa nafsu di dalam solat, dekat luar pun kita tak akan berjaya. Faham tak? Nah. Ha, jadi kita pun ikut hawa nafsu lah. Nak makan, makan seorang dia. Pergi kat kenduri, seorang dia. Mama ambil berapa? Berapa je? Patut dia seketul je. Paling banyak 2 ketul ayamnya. Dia ambil dekat seekor. 2 taik, 2 poha kan. Kalau ada kepala pun dia ambil. Tengok-tengok makan dah habis. Hawa nafsu. Simple je tak? Makan pula gelojo. Tak sempat duduk. Ambil buah-buah makan sambil berdiri. Sebab tu perlukan adab, ilmu tasawuf tadi. Ha, dah. Lepas tu pergi makan pula. Tahu dah dekat kenduri ni dia kena ada tukar ganti. Ni jumpa kawan, makan habis dah. Tak ada adab punya pasal. Tunggu kawan, dia tak habis dah makan, duduk. Orang lain nak duduk melilau. Senang je dah, Allah uji lah beradab eh. Kita ingat kau Allah uji macam mana? Rupa-rupanya dalam kehidupan Allah uji. Kadang-kadang tengah kiu, potong kiu. Nak? Ha, simple je. Sebab setiap ujian, setiap kehidupan itu adalah ujian Allah. Kan? Haus sangat. Ambil air minum sambil berdiri dekat kenduri. Anak cucu dia tengok. Budak-budak dia tengok. Nah. Abah marah. Hari itu bah. Tengok seorang pakcik tu pakai kopiah, siap ada selendang lagi kat bahu dia. Minum diri bah, ambil nak. Menjadi fitnah pula kepada adab-adab dalam Islam. Bukan berdosa tetapi tidak beradab. Nak, ha, sebab tu orang faham nak. Orang tu faham, dah berdosa ke minum diri? Bukan masalah dosa, masalah adab tidak mengikut sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu minum diri ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan minum diri. Hatta ketika Nabi SAW pun tak ada satu kes minum air zam-zam diri. Ada asbab dia. Kan? Ha, jadi memang ada galakan daripada Nabi kan. La tashrubu ahadakum
qa'iman. Jangan seorang daripada kamu itu minum dah sambil diri. Anak, itulah adab. Macam orang kata juga, kami tak datang ke masjid pun, kami solat. Bukan masalah kamu solat tak kamu solat. Masalah kamu beradab tak dengan Allah dan Rasul. Tak. Bila beradab, Nabi SAW suruh datang masjid, kita datang. Memang yang tak datang pun solat. Tapi tidak ada adabnya. Tak. Macam orang tu duduk main takraw, duduk main bola. Tak. Waktu maghrib. Dah habis lagi, tak datang. Ustaz, saya tak datang masjid pun, nanti balik ke rumah kami solat. Bukan mana kita nak pertikaikan dia solat ke tak. Nah. Sebab siapa yang menjaga adab Islam inilah Allah SWT bagi dia kemenangan. Bagaimana nak bagi kemenangan sekiranya tak ada adab? Nah, Allah bagi contohnya, Allah bagilah satu. Apa dia ni? Satu tanggungjawab tapi tidak ada adab. Maka tak ada adab kedudukannya nak buat hukum tapi dalam keadaan tidak beradab. Samalah dengan orang kafir pun. Orang kafir nak buat sesuatu pun dengan ilmu juga. Tapi ilmunya tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Orang Islam ada ilmu dasarkan Quran dan Sunnah. Tinggal lagi buat dalam bentuk beradab. Kan? Jadi rupa-rupanya Islam ini ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu makrifatullah, sebut macam-macam ilmu dia. Kan? Ilmu usul kita sebut juga. Ilmu akidah. Iman tu belajar 6 rukun. Islam itu kita belajar dalam bab fiqah. Belajar bab sembahyang, belajar bab muamalat, belajar bab zakat, belajar bab puasa. Dan akhir sekali bila kita nak buat, bagaimana hendak menunaikan kewajipan ni, buat dalam keadaan ilmu tasawuf, beradab. Aku nak sembahyang, Allah nampak aku. Aku nak bayar zakat, Allah nampak aku. Aku puasa, Allah nampak aku. Nah, aku nak pergi haji, Allah nampak aku. Gitu. Tu pentingnya ilmu tasawuf. Nah, ilmu akhlak. Ya. Dan bagaimana kita ini hidup untuk berakhlak? Dah tengok-tengok Allah uji dah. Baru parking kereta dekat Emporium dah. Dekat mana-mana tak? Tengok-tengok sampah dalam kereta dia pun buang dekat parking lot. Mana apa? Allah uji. Tadi aku uji kamu dalam sembahyang. Nah, dekat parking lot, buang sampah. Seolah-olah Allah tidak lagi melihatnya. Sedangkan kita duduk belajar sifat 20, Allah itu bersifat basar. Nah, Allah lihat kita sampailah ke dalam hati kita pun Allah tahu. Apakah gerak hati kita? Nah, tu bila nak belajar sifat-sifat inilah ya, yang menyebabkan manusia itu bermasalah ya. Jadi untuk yang ni kita habiskan satu ayat inilah kan, daripada surah Yusuf tadi, wa ma ubarri'u nafsi kan, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahimar rabbi kan. Jadi kita habis sampai sini. Nah, mudah-mudahan ya, kita ni memang diganggu oleh hawa nafsu tadi, maka kita carilah rahmat Allah yang utamanya adalah daripada sifat sembahyang tadi. Nah, dengan sifat sembahyang juga tadi, di situlah kita nak menguatkan akhlak kita, kena belajarlah berakidah. Nak wujud kidam bakok gitu kan, mukhalafatul hawadis wahdaniyah qudrah iradah sama basar kalam tu kan. Wallahu alam ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kefahaman ya, memberikan kita kekuatan untuk kita menuju ke jalan Allah sekaligus mendapat rahmat dan syurganya insyaAllah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma aftah alaina futul arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستمع ولا يستجاب له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم